Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان مشركين Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta tajal huzna idha shi'ta sahla. Yang kami hormati dan muliakan Imam Ci Masjid Darussalam Kampung Hubu Selatan dan Imam Rawatib, para guru-guru kami, Bapak PJ Wali Kota Lok Sumawe, Bapak Dan Lanal Satradar, mohon maaf saya tidak mendapatkan list tentang tamu hari ini, Bapak Abu Walid Pembina SMS, Walid Dr. Muslim Fuadi, MAB, trio khadim SMS yang dengan setia menangani SMS ini sejak 2014, sudah lebih kurang 10 tahun, karena hari ini adalah pertemuan yang 502. Para guru-guru kami, Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah yang saya cintai. Pada hari ini berangkat dari semangat kita untuk saling bertausiah. Ini bukan berarti saya lebih daripada yang lain, maka saya duduk di atas sini, ataupun saya sudah ditunjuk oleh khadim untuk memberikan ceramah di sini. Tapi sekali lagi ini semangat dari kita saling memberi tausiah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan, saling berpesan dalam kebaikan, saling berpesan dalam kebenaran, dan saling berpesan dalam kesabaran. Karena inti dari agama itu adalah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Sampaikanlah apa yang kita ketahui. Ingatkanlah sesama kita. Mungkin ada yang tersilap, ada yang terlupa dari saya, juga diingatkan, disampaikan. Begitu juga dengan apa yang mungkin saya ketahui sedikit, mungkin bisa saya berikan kepada jemaah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada subuh yang berbahagia ini, ya, di mana kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua ini. Karena salat subuh berjamaah itu adalah salat subuh yang disaksikan oleh para malaikat. Ya. Karena salat fajar itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat, dan ini mudah menjadi saksi kita semua di mana kita telah berkumpul pada hari ini bahwa kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah di masjid tercinta kita ini. Pada pagi yang berbahagia ini, saya hanya ingin mengutip sedikit penggalan hadis Nabi SAW sebagai pesan keagamaan kita. Karena memang hadis Nabi itu kalau kita telusuri nggak panjang-panjang, beliau itu singkat. Maka hadis Nabi dikatakan sebagai jawami'ul kalim, singkat, padat, lugas, berisi, gitu ya. Jadi tidak panjang-panjang. Di antara penggalan hadis Nabi itu, dan ini menjadi fokus kita pada penyampaian tausiah subuh kita hari ini. Alhamdulillah tamla'ul mizan was-sadaqatu burhan au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita ambil bagian ini karena berangkat dari apa yang kita lakukan pada pagi ini. Dari kata sambutan pembina SMS tadi, dari sambutan wali kota tadi,
maka hal yang pertama sekali harus kita perbanyak dalam hidup ini adalah senantiasa kita bersyukur dan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bahagia ketika ulil amri atau pemimpin itu berada bersama kita di sini. Dan terima kasih kepada Tengku Jamaluddin yang telah berhasil memfasilitasi dan memediasi untuk kedatangan PJ Wali Kota ke sini. Karena suatu kenikmatan jika kita sebagai bagian daripada rakyat itu bisa bersama para pemimpin. Jadi pemimpin yang cinta agama, pemimpin yang cinta bersama umatnya, pemimpin yang bercinta bersama jamaahnya. Inilah sebuah kenikmatan terbesar. Dan tidak ada lafaz zikir terbaik selain mengucapkan alhamdulillah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita senantiasalah ucapkan alhamdulillah, sama ada kita menyenangi sesuatu itu atau kita kurang menyenanginya. Jadi ada keridaan hati kita untuk menerima itu. Kalau kita senang, alhamdulillah. Kurang kita senangi pun tetap alhamdulillah. Karena kalau seandainya lebih buruk dari itu, mungkin sudah astagfirullah harus kita ucapkan. Ataupun innalillah, kan begitu ya. Nabi mengajarkan para sahabat, jika engkau mendapatkan sesuatu yang engkau senangi, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus shalihat. Segala puji itu hanya bagi Allah semata. Karena kalau kita dalami lagi itu, alhamdulillah itu menggunakan iflam istighraq ya, menenggelamkan segala pujian. Karena kita mungkin sering memuji ini dan itu dan sebagainya. Tapi ketika kita ucapkan alhamdulillah itu, kita tenggelamkan segala bentuk pujian. Hanya Allah yang pantas disembah dan hanya Allah pantas dipuji. Segala pujian hanya milik Allah semata. Alhamdulillah. Atas dasar apa? Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Karena memang selayaknya Allah untuk kita puji. Selayaknya beliau, selayaknya Allah kita sembah. Dengan segala nikmatnya itulah sempurna segala amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Maka kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Di kesempatan lain Nabi mengajarkan lagi, jika sesuatu itu kurang kita senangi, juga ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita alhamdulillah tadi saya ketika keluar agak rintik-rintik ya, tapi beberapa waktu lalu kita baru saja dilanda hujan lebat dan banjir lah begitu ya. Tapi kita harus bersyukur juga. Tidak sampai berhari-hari gitu ya. Alhamdulillah cepat surut karena mungkin juga swadaya masyarakat kita aktif untuk membersihkan gorong-gorong tanpa perlu masuk ke gorong-gorong ataupun, tapi bisa masyarakat kemudian bersihkan got-got dan sebagainya. Alhamdulillah dalam waktu mungkin sekitar hampir saya sampai hitung waktunya itu 12 jam lebih hujan itu dari malam jam 3 itu sampai siang hari minggu yang dua minggu yang lalu. Dan alhamdulillah sore ataupun menjelang malam itu sudah mulai surut karena bagus got-got itu sehingga air itu terus mengalir. Dan itu kondisi kurang kita senangi, tapi kita juga mesti harus bersyukur. Bersyukurlah alhamdulillahilladzi alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena kalau kita mau nengok nikmat, nengoklah yang lebih rendah di bawah kita. Mau nengok orang, nengoklah yang lebih merana di bawah kita. Tapi kalau kita mau lihat ilmu dan amal, nengoklah orang yang lebih di atas kita. Ini terbalik. Dalam hal nikmat dan jabatan, kita nengok yang lebih di atas kita. Dalam hal ilmu dan amal, kita nengok yang lebih di bawah kita. Makanya kita selalu senantiasa kurang bersyukur. Nah, makanya berbanyaklah ucapan alhamdulillah. Kenapa? Karena di penggal hadis yang kita bacakan di awal tadi, alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memberatkan timbangan kita di yaumil hisab kelak. Alhamdulillah. Nah, ucapkan alhamdulillah. Saudara-saudara kita di Palestina itu
di Gaza setelah 82 hari baru hidup listrik. Jadi air mati, listrik mati. 82 hari. Begitu listrik hidup ya, setelah 80 hari itu, begitu bersukaria mereka dan ucapan pertama alhamdulillah. Coba tengok. Setelah 82 hari, alhamdulillah dia ucapkan. Kita mati listrik setengah jam aja, mungkin sudah marah atau bagaimana lagi ya gitu ya. Udah kita telepon Abu Wali mungkin ya. Ini kenapa nih PLN mati-mati sebentar gitu ya. Pas rekening gak boleh kurang sedikit pun ya. Tapi kalau lampu kenapa pelayanan buruk sekali ya gitu sebagainya. Ini saudara kita di Palestina 82 hari listrik padam. Bukan listrik mati ya, karena listrik tidak hidup dan tidak mati. Listrik padam. Dan tidak ada air. Air hanya apa yang di bisa digali dari ini. Karena air seperti RPDAM, air pump itu tidak ada di sana. Putus semuanya. Karena semua air itu dikontrol oleh pemerintah Israel. Ya. Termasuk ketika mereka memasukkan air laut itu ke dalam terowongan-terowongan. Nah, setelah 80 hari ya, diancam dengan bencana, ya, menderita, malapetaka dan sebagainya. Begitu listrik hidup dan air ada, hal pertama yang mereka ucapkan adalah alhamdulillah. Mereka yang sudah begitu merana pun masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Makanya Khalifah Umar bin Khattab, beliau senantiasa itu memberi sesuatu kepada sahabat yang lain. Orang sering bilang ketika dia berkata sesuatu, makasih ya. Umar katakan, jangan katakan itu. Aku hanya ingin mendengar ucapan alhamdulillah dari mulutmu. Karena sebaik-baik pujian dan sepantas-pantas pujian yang kita berikan adalah kepada Allah semata. Maka kita berikan alhamdulillah. Jadi itu yang pertama yang kita ucapkan. Perbanyaklah syukur alhamdulillah. Kita berpuasa ini mungkin dalam masa yang lebih panjang ini ya, panas sedikit kali ini karena sudah semakin mundur ke bulan Maret ini. Tapi panjang-panjang di kita ini belum semerana saudara kita yang berpuasa di belahan dunia yang lain. Panjang mungkin, tapi ketika azan maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar dan kita ucap, kita minum seteguk air saja ataupun sebutir kurma, lalu kita baca doa zahabaz zama'u dan seterusnya ataupun Allahumma laka sumtu dan sebagainya, itu hilang rasa haus, rasa dahaga semuanya itu. Itu sesaat padahal. Saya kebetulan bersama Tungku Imum tadi, kami sama-sama kuliah di Sudan dulu. Itu di Sudan itu enggak seperti di kita ini musim tropis. Di Sudan itu cuma ada dua musim. Musim panas dan musim panas sekali. Suhunya itu sampai 48 derajat Celcius. Dan kita pernah bulan puasa itu subuhnya itu jam 4:30, buka puasanya itu hampir jam 8 malam. Karena kalau musim panas itu panjang harinya, kalau musim dingin itu panjang malamnya. Jadi kalau sudah jam 10 pagi itu kita sudah tinggal meratap saja, bergolek di tempat tidur. Karena enggak sanggup lagi, lemas. Tapi ketika kita berbuka puasa kemudian hilang semua rasa itu. Maka kita katakan alhamdulillah. Makanya di Sudan itu kalau buka puasa mungkin karena faktor alam seperti itu juga ya. Mereka suka minum minuman namanya hilumur. Hilumur itu, hilu itu artinya manis, mur itu artinya pahit. Jadi seperti nano-nano, manis campur pahit gitu. Itu untuk mungkin menghilangkan rasa dahaga yang teramat sangat sepanjang hari. Dan karena suasana yang sangat panas dan panas sekali, sehingga untuk menetralisir tubuh, maka biasa mereka buka puasa itu dengan hilumur itu. Nah, alhamdulillah kita tinggal di negeri yang gemah ripah lojinawi gitu kata orang Jawa, ataupun sepenggal firdaus di muka bumi lah. Karena kan dunia yang paling indah itu jannatin tajrimintahal ahrati ya Indonesia. Iklimnya tropis, panas nggak panas sekali, ada hujannya juga dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita sering mengeluh masih. Kayak enggak merasa cukup-cukup, ya. Kayak enggak merasa puas-puas gitu dan sebagainya. Maka perbanyaklah alhamdulillah. Karena jika kita bersyukur Allah kasih lebih, jika kita kufur Allah akan beri azab yang pedih.
Nah, hadirin muliakan Allah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itu yang pertama, alhamdulillah tamla'ul mizan, bahwa zikir alhamdulillah itu akan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak, maka perbanyaklah zikir alhamdulillah. Satu bagian penggal hadis lagi yang kita ingin sampaikan di sini adalah as-sadaqatu burhan. Sedekah itu akan menjadi saksi, akan menjadi bukti. Dia itu akan membantu kita dalam alam kubur nanti. Dan itu akan juga menjadi saksi ketika dihisab di akhir, di hari akhirat kelak. Maka perbanyaklah sedekah itu. Tadi disinggung oleh Tengku Muhammad Amin selaku khadim SMS, sudah ada sekitar 60-an juta alhamdulillah untuk dana membangun rumah. Jadi dari swadaya sendiri, gerakan SMS ini tidak hanya sekedar membangun subuh berjamaah, tapi juga membangun kesadaran kita untuk saling peduli sesama, solidaritas sosial. Kita bantu mungkin saudara-saudara kita yang belum punya rumah yang layak, layak huni dan layak tinggal dan sebagainya, sehingga dengan semakin layak dia menetap, semakin layak dia hidup, semakin juga dia kuat beribadah kepada Allah. Itu yang kita harapkan. Jangan setelah nikmat hidup lupa kepada Allah. Kita bantu saudara kita dengan mendapatkan apa, papan, mendapatkan rumah yang layak, dia lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah dalam mencari nafkah, karena dia mencari nafkah itulah perintah dari agama. Seseorang yang berusaha untuk mencari nafkah, menafkahi keluarganya, itu suatu usaha yang luar biasa, sehingga kalau ada apa-apa dengan dia, itu juga mendapatkan pahala syahid, karena dia menafkahi untuk keluarga. Jadi jangan malas kita, karena agama ini menganjurkan kita untuk berusaha terbaik, ikhtiar terbaik, tapi jangan lupa dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi sedekah melalui kesempatan ini juga merupakan satu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, karena sedekah itu burhan. Sedekah dalam hadis Nabi lain dikatakan tarudul bala, menghindarkan kita daripada musibah. Jadi sesuatu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Tapi amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan, silaturahmi yang kita lakukan, karena silaturahmi itu juga akan memanjangkan umur, melapangkan rezeki, dan memudahkan segala urusan kita. Sedekah juga demikian. Allah berikan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat, dan Allah hindarkan kita daripada bala bencana musibah yang lebih besar. Mudah-mudahan pesan singkat tausiah ini menginspirasi kita semua, lakukan hal yang baik walaupun kecil. Jangan pernah anggap remeh hal-hal yang kecil itu, walaupun itu sedikit. Mulailah dari sekarang, mulailah dari hal-hal yang kecil, dan senantiasalah minta kepada Allah agar Allah berikan hati kita istiqamah dalam kebaikan itu. Seperti jamaah SMS ini, senantiasalah kita senantiasa menjaga subuh berjamaah. Minta sama Allah agar Allah tetapkan hati kita, Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atika wa dinik. Tetap hati kita untuk senantiasa menjaga subuh berjamaah. Dan juga salat-salat fardu yang lain. Jangan cuma subuh berjamaah saja, yang fardu lain tidak dilakukan ataupun tidak dilakukan berjamaah. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita juga untuk senantiasa melaksanakan dan menjaga fardu-fardu yang lain selain fardu subuh berjamaah ini. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fastabiqul khairat nastaghfirudzim subhanakallahu hamdika nasyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.